Menjawab pertanyaan Bunda, di mana anak usia 3 tahun dipanggil tidak merespon, diajari kadang mengerti kadang tidak, sering nonton handphone, dan sepatah kata pun belum bisa. Nah, jadi sebenarnya Bunda itu sudah tahu sendiri loh bahwa penyebabnya karena handphone atau gadget. Nah, jadi kalau mau ini selesai, ya buang tuh handphone dan gadget, dan bahkan termasuk TV di rumah harus disingkirkan. Nah, mulailah memulai interaksi sosial dengan baik, dengan bonding dengan orang-orang di sekitar, termasuk sama budanya. Jadi ingat, buang tadi TV dan gadget, perbanyak interaksi kualitas dengan emotional bonding dengan lingkungannya, termasuk sama figur utama yaitu Bunda. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya terjadinya ketumpulan kemampuan sosial. Nah, ketumpulan kemampuan sosial ini akan menyebabkan terjadinya gagal joint attention atau kontak mata. Dan bahkan akhirnya tidak terbentuk tuh fokus konsentrasi. Dan akhirnya anaknya jadi tidak mampu dua arah. Dan ingat tuh, gagalnya tadi, si ketumpulan kemampuan sosial tadi, bisa saja menjadi mirip seperti gejala autisme. Dan akhirnya anaknya cuek, tidak mau peduli dengan lingkungan. Dan bahkan hati-hati loh Bun, karena gadget, TV, handphone, itu akan membuat anak banyak gangguan. Yang pertama nih, kecanduan. Yang kedua nih, obesitas. Yang ketiga nih, agresif. Jadi, anak-anak yang sudah masuk kategori kecanduan tadi, kalau diambil gadgetnya, wah ngamuk luar biasa. Dan bahkan bisa terjadi yang keempat nih, kelainan mental, di mana nanti bisa tuh tiba-tiba tertawa sendiri, tiba-tiba marah-marah sendiri gitu. Nah, itu yang nantinya akan mengalami gangguan. Dan hati-hati yang kelima, gangguannya imajinasinya jadi terlambat atau terhambat, dan bahkan mengganggu tumbuh kembangnya. Dan bahkan nih, terpapar radiasi. Dan yang paling penting adalah jadi kurang tidur. Ingat nih, radiasi atau bahkan gadget tadi itu akan mengganggu pola tidur. Dan bahkan bisa tiba-tiba bangun sendiri tengah malam atau tidurnya tidak nyenyak. Dan bahkan yang paling sangat sangat harus dikhawatirkan adalah kurangnya hormon melatonin. Hormon melatonin penting, hormon tidur tuh. Karena kenapa? Nantinya terbentuknya regenerasi saraf yang terjadi di otak anak. Dan ingat, nantinya akan terjadi gangguan pertumbuhan otak tuh. Ayo, benerin dengan baik. Segera buang gadget dan TV. Dan kalau sudah terjadi keterlambatan seperti ini, segera bawa ke klinik tumbuh kembang untuk dilakukan assessment. Dan nantinya akan dilakukan terapi. Sampai jumpa.